nama sendiri sama. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ya, Miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. Good evening, Miss. Halo. Oke. Okay. Halo, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat. Gimana, Miss? Sudah makan? Sudah. Iya. Oke. Tapi belum sarapan. Oh ya. Oke, okay. Nice to meet you in this semester. Senang sekali ketemu lagi di semester ini ya. Thank you very much. Kita sebelumnya pernah Zoom enggak ya? Di pertemuan pertama. Di Jumat pertama. Belum, Miss. Oh, karena Zoom itu kan baru kemarin ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, jadi karena kita 2 minggu sekali ya, paling enggak memang kita bisa usahakan untuk Zoom ya. Meskipun nanti cuma sebentar, bisa 1 jam. Nanti kita 2 minggu sekali, nanti Zoom lagi. Karena kan kalau kelas 2 minggu itu kan susah ya. Kalau kita cuma pakai e-learning saja juga susah lah. Nanti untuk materi apapun tetap akan saya share di e-learning ya. Jadi sesuai dengan jadwal. Nanti kalau misal saya menghendaki untuk Zoom, maka saya akan buka kelas Zoom ya. Jadi ID passwordnya sudah saya tuliskan di materi yang ada di e-learning. Jadi setidaknya biar kita bisa saling feedback, ternyata kayak gini ya. Jadi kita bisa tanya jawab langsung ya. Nah, jadi tetap kalau saya tetap pakai Zoom. Meskipun nanti kita akan combine sama e-learning. Terus mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan saya gabung seperti ini ya. Jadi sekalian 5B itu untuk 4 prodi. Jadi sekali nge-Zoom itu sekalian ya. Jadi saya nggak bertahap. Misal sore nge-Zoom, maghrib nge-Zoom, terus malam nge-Zoom ya. Jadi kan biar sekalian aja kita gabung jadi satu untuk kelas 5B. Nah, untuk absensi silakan kalau memang bisa absen di e-learning, silakan absen di e-learning ya. Tapi kalau ada masalah nggak bisa login, nanti kalian bisa pakai WA aja. Jadi kayak sekelas gitu, nanti perwakilan, nanti namanya ini. Ini untuk jaga-jaga kalau memang ada masalah di e-learning. Nah, terus saya juga akan pakai Google Classroom. Google Classroom itu paling cuma saya share materi. Ya, kita buat jaga-jaga aja. Kalau misal ada masalah di e-learningnya kampus, kita sudah punya juga di Google Classroom ya. Insya Allah, di pertemuan berikutnya kita juga bisa pakai Google Classroom. Jadi, materinya sama. Materi yang di e-learning sama Google Classroom. Oke, nah terus di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang TOEFL ya, tentang TOEFL, tes TOEFL. Nah, mungkin sudah sering ya atau familiar mendengar tes TOEFL. Nah, saya akan tanya aja sih, kira-kira ada yang sudah pernah ikut tes TOEFL? Ada yang pernah ikut tes TOEFL? Belum. Belum. Satu enggak ada yang pernah ikut. Belum. Oke. Okay. Kita nanti akan bahas TOEFL itu kayak apa sih, karena di semester 5 itu kan
ada tuple. Nah, terus tuple-nya itu buat apa sih? Nah, kalau dari peraturan di beberapa waktu kemarin itu, tuple itu kan tidak putus, masuk SKS. Miss. Oke, tuple itu kan tidak masuk di SKS. Maka nanti hasilnya itu adalah di sertifikat. Karena tuple itu kan nggak ada di SKS kan, jadi kalian nggak masuk KRS. Maka nanti hasilnya adalah di sertifikat. Nanti di akhir akan saya share sertifikatnya. Nah, jadi kita akan tetap pakai kayak ujian gitu ya. Jadi mungkin ujiannya kita online, nanti kalian bisa ngerjain di situ. Nanti di akhir semester saya akan kasih sertifikat tuple-nya. Untuk biasanya untuk apa ya? Kalian daftar ujian skripsi atau ujian TA. Nah, seperti itu. Kalau misal nilai saya nggak memungkinkan nih untuk pengajuan ke ujian skripsi atau TA, nanti insya Allah saya akan bantu ya untuk nilainya. Yang penting kalian nanti ya bisa ujian. Terima kasih, ya, kalian bisa ujian. Kalau yang tahun kemarin itu kan pakai sertifikat ya, jadi insya Allah nanti akan tetap saya bantu. Nah, terus apakah sertifikat itu berlaku di luar apa enggak? Nah, kalau mungkin untuk tambahan-tambahan kalian, misal ketika kalian melamar pekerjaan, kemungkinan ya sertifikat itu sebagai pendukung ya, bahwa kalian itu pernah tes bahasa Inggris. Karena kadang kan kita tahu di beberapa tempat perusahaan, tempat kerja itu kan membutuhkan apa ya, beberapa membutuhkan sertifikat TOEFL ya, kemampuan bahasa Inggrisnya kayak apa. Nah, itu buat tambahan aja ya, buat pendamping. Oke. Sekilas kita akan bahas tentang apa itu tes TOEFL ya, dan kira-kira tes TOEFL itu tesnya isinya tentang apa aja sih, misal ya. Oh, katakanlah tesnya itu tentang listening, atau misal tentang reading, atau apa sih. Nah, terus di pertemuan berikutnya kita akan discuss bahwa soal listening-nya itu modelnya kayak gini, misal. Oh, soal reading-nya itu soalnya seperti ini, atau misal soal writing-nya itu seperti ini. Jadi, buat kita prepare. Oh, ternyata tes TOEFL tuh kayak gini ya. Nanti di akhir kita akan ke TOEFL prediction ya. Jadi, prediksi tes TOEFL itu seperti apa. Dan insya Allah itu hampir mirip sama tes TOEFL yang real ya. Oke. Oke, nah, tes TOEFL. Tes TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English for Foreign Language. Nah, jadi sebentar. Oke. Nah, jadi Test of English Foreign Language. Jadi biasanya kalau apakah tes TOEFL itu harus apa ya? Katakanlah apakah harus mahasiswa yang jurusannya bahasa Inggris? Enggak, sebenarnya tes TOEFL itu umum ya. Jadi entah itu katakanlah mahasiswa yang bahasa Inggris atau mahasiswa yang non bahasa Inggris. Jadi sebenarnya memang ini tes untuk semua kalangan umum ya. Entah itu mungkin SMA, kuliah. Nah, itu biasanya membutuhkan tes ini. Nah, intinya kalau tes TOEFL itu kan kalau kita tahu di dalam bahasa Inggris ya, skill itu ada 4 skill kan, ada listening, ada reading, ada speaking, sama writing. Nah, kalau di tes TOEFL kita itu cuman ada 3 skill, cuma ada listening, reading, sama writing, atau bisa disebut juga structure. Jadi Miss, di TOEFL ada speaking enggak? Alhamdulillah enggak. Tapi kalau untuk tes bahasa Inggris yang atasnya TOEFL, maka dia butuh yang speaking. Nah, jadi kita akan selama satu semester ini kita akan bahas, listening-nya itu modelnya seperti apa sih, misal, oh, reading-nya itu tesnya seperti apa sih, sama di tes writing-nya itu seperti apa sih. Nah, kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang garis besar TOEFL ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan ke listening, terus intinya sampai UTS kita akan ke reading dulu. Nanti setelah UTS kita baru akan ke structure sama writing, karena structure sama writing itu termasuk susah ya. Jadi kita juga prepare-nya itu setidaknya UTS ke UAS. Nah,
Sebenarnya secara umum itu tes TOEFL itu ada tiga ya, TOEFL PBT, CBT, sama IBT. Jadi modelnya kayak paper based. Kalau cuman mana sih yang lebih familiar, sebenarnya tergantung lembaga atau pendidikan yang menyelenggarakan. Semua familiar, cuman kalau model lama itu masih PBT, paper. Jadi kita itu modelnya kayak ada masih apa ya, soalnya masih berbentuk kertas ya, terus kita disuruh menjawab, kita pakai model kayak LJK di ujian nasional. Jadi misal mana yang benar kita harus lingkari pakai pensil 2B. Nah, jadi model paper based test itu seperti itu. Nah, selama di beberapa tahun terakhir di AAS, di kampus kita itu pakainya yang model PBT. Cuman karena kondisi pandemi seperti ini, saya masih memikirkan apakah kita bisa PBT atau enggak ya. Kemungkinan nanti kita akan model online. Jadi soalnya kemungkinan akan saya buat online, jadi kalian bisa kerjakan misal pakai Google Form. Nah, kita akan model pakai CBT, jadi pakai komputer atau online. Nah, terus kalau yang IBT itu sebenarnya modelnya lebih ke pembaruan dari tes komputer itu ya. Kalau paper masih tradisional, pakai kertas. Komputer berarti kita di depannya komputer. Kita tinggal klik aja jawaban yang benar. Terus kalau IBT itu biasanya sudah ranah yang lebih maju, juga pakai koneksi internet, terus jawabannya biasanya atau nilai akan otomatis keluar langsung. Nah, jadi modelnya kalau IBT itu biasanya masih sedikit sekali lembaga pendidikan yang menggunakannya, karena memang sistemnya cukup rumit. Nah, nanti kita akan bahas tentang IBT. Oke, nah sebenarnya PBT, nilai di TOEFL itu nggak ada nilainya, itu modelnya ratusan ya. Jadi biasanya terendah itu 300-an, tertinggi 677. Nah, jadi skor tertinggi TOEFL itu 677. Kok nilainya tanggung ya, misal nggak sampai ribuan atau apa. Nah, kalau untuk TOEFL itu sebenarnya dia punya untuk apa ya, sistem untuk penghitungan. Jadi TOEFL itu enggak asal, ini kali ini enggak, tapi biasanya dia punya sistem penghitungannya sendiri. Misal skor benar harus seperti apa, skor salah seperti apa. Jadi jawaban yang benar akan dinilai berapa. Nah. Oke. Oh, ternyata paling rendah itu TOEFL itu 310 sampai 667. Nah, jadi durasi pengerjaan tes TOEFL biasanya 2 jam setengah sampai 3 jam non-stop. Nah, nanti kita sekilas akan bahas, oh kira-kira listening itu berapa menit ya? Reading berapa menit ya? Misal writing berapa menit ya? Ini umumnya ya, sekitar 2,5 sampai 3 jam. Tergantung modelnya ya, apakah misal modelnya masih skala paper tradisional. Kalau komputer biasanya dia akan lebih cepat ya, karena kan kita pakai sistem. Jadi selesai soal listening, akan sistem soal listening dia akan close, maka kita akan langsung ke sistem apa ya, reading. Jadi tapi kan kalau model paper kan dia bisa lebih 3 jam ya, karena kan kita masih manual pakai kertas kan, kita harus bolak-balik kertas. Dan misal kalau kita ragu, kita masih kembali ke soal berikutnya. Jadi biasanya waktunya akan lebih lama untuk model yang paper, model yang kertas. Nah, oke. Yang pertama tadi kan skillnya skill listening ya, mendengarkan. Nah, secara umum di TOEFL itu listening skillnya itu kayak misal ketika kalian ujian nasional. Jadi ketika kalian ujian nasional bahasa Inggris kan soal pertama yang keluar adalah listening kan. Nah, jadi model soalnya hampir sama seperti itu. Jadi kita diputarkan satu recording audio ya. Terus kita akan diminta untuk menjawab kira-kira teksnya tentang apa sih? Jadi modelnya seperti itu. Jadi di listening nggak ada skrip, nggak ada naskah. Kita cuma mendengarkan, kita cuma dikasih pilihan jawaban. Nah, kira-kira jawabannya apa? Terus, nah untuk listening durasi biasanya 30-40 menit, soalnya 50. Jadi satu soal di listening itu berarti nggak sampai 1 menit. Kemungkinan cuma sekitar 45 sampai 50 detik, tergantung
sekompleks apa ya soal listening-nya. Nah, terus listening. Listening itu ada tiga part soal ya. Yang pertama itu short conversation, jadi percakapan pendek. Nanti ada percakapan panjang. Terus ada monolog atau modelnya apa ya? Kayak tidak enggak pidato ya, jadi seperti monolog, kayak pembicaraan tapi ngomong sendiri seperti itu. Nah, di short conversation jumlah soalnya ada 30 soal. Nah, kalau tadi kan listening kan tadi 50 soal misal. Berarti kalau part yang short conversation atau percakapan pendek 30 soal, berarti di part yang lain jumlah soalnya bisa lebih sedikit ya. Nah, oke, ini hanya misal soal ya, katakanlah. Nah, ini harusnya ada audio ya, cuman mungkin di pertemuan mendatang kita akan langsung membahas tentang listening. Jadi kita akan langsung pakai audio. Nah, ini katakanlah skripnya seperti ini. Nah, tapi nanti di soal, skrip ini nggak tertulis ya, tidak tertulis. Jadi kita cuman mendengarkan, kita cuma dikasih jawaban. Nah, misal katakanlah seperti ini. Nah, intinya kalau di dalam short conversation, dia kan percakapan pendek. Nah, kalau percakapan pendek berarti cuma isinya dua orang. Biasanya A sama B. A itu misal katakanlah tanya, B jawab. A itu ngeris, A katakanlah dia memberikan pernyataan, maka yang part yang B itu berarti dia ngerespon. Jadi sebenarnya apa sih respon atau apakah sih jawaban yang ditanyakan? Nah, biasanya seperti itu. Nah, misal si woman bilang gini ya, pardon me, do you know what time that this store opens? Permisi, misal. Pardon me itu kayak excuse me, jadi permisi. Nah, do you know what time that this store opens? Tahu jam berapa nggak sih tokonya buka, misal. Terus si man jawab, I do not, but I believe that it is written on the door. Nggak tahu ya, tapi aku yakin kok pasti udah tertulis di pintu. Nah, si perempuan tanya, jam berapa sih ya tokonya buka? Terus si laki-laki bilang, wah nggak tahu ya, pastinya juga ada kok di pintu misal, ada tulisan kok pasti yang di pintu. Nah, terus soalnya kita cuma dikasih soal nih, what does the man imply that the woman should do? Apa sih yang diinstruksikan si laki-laki, si perempuan itu suruh ngapain misal? Nah, kalau listening seperti ini biasanya kita harus apa ya, tahu makna tersirat. Kadang gini, kadang kita harus mencerna, oh, ngomongin apa ya? Kadang ada makna tersirat, kadang ada makna tersurat. Jadi kita harus pintar-pintar cari maksudnya itu apa. Nah, misal yang A, look on the door. Lihat di pintu. B, open the door. Buka pintu. Yang C, ask someone else, nyuruh orang lain. D, come back later, kembali lagi nanti. Mungkin kira-kira jawabannya apa? Tukang. C. C, mungkin yang lain? A. Oke. Nah, kalau di conversation, kita fokus juga ke pembicara kedua, karena kan yang ditanyakan biasanya kadang kita harus fokus ke speaker yang kedua ya. Misal, permisi, tahu nggak ya tokonya buka jam berapa misal. Wah, nggak tahu ya, tapi ya aku yakin itu pasti udah ketulis kok di pintu. Nah, berarti kan sebenarnya dia nyuruh untuk melihat ke pintu kan, look on the door. Nah, kemungkinan apakah buka atau tutup. Nah, kalau yang B, open the door. Kalau open the door kan kalau secara makna tersirat, buka pintu. Berarti kan otomatis toko itu udah buka. Kalau yang C, kan enggak. Dia kan tanya, kan. Kan kalau yang C, C kan percakapannya cuma antara dua orang ya, woman sama man. Kok yang C itu minta tolong yang lain? Berarti kan ada orang ketiga kan? Ada orang ketiga yang juga diajak bicara. Nah, ini nggak mungkin. Karena kalau di short conversation yang ngomong itu cuma A sama B. Yeah. Come back later. Kalau secara tersirat deh, come back later kan kembali lagi nanti. Berarti otomatis tokonya tutup kan? Nah, jadi yang benar adalah yang A.
Ah itu belum tahu. Tahu enggak sih tokonya buka jam berapa? Wah, enggak tahu ya. Coba deh. Pasti ada tulisan kok di pintu. Berarti kan kemungkinan kalau enggak buka ya tutup. Berarti yang A. Nah, kalau di listening berarti kan kita tinggal dengerin audio ya. Oke. Okay. Woman, I'm going to buy Johnny a toy train for his birthday. Aku ingin membelikan Johnny mainan untuk ulang tahunnya. Terus sih laki-laki. Are you sure he'd like one? Misal. Kamu yakin dia bakal suka? Misal. Nah, terus ada soal. What does the man imply? Apa sih yang dimaksud si laki-laki itu? Oke, kira-kira apa? What is the answer? Fokus ke speaker kedua. Oke. Okay. Atau katakanlah di yang diajak ngobrol. Jadi fokus ke situ. Aku pengen membelikan Johnny mainan. Yang D, Miss. D? D. D, D. Johnny, okay. My prefer something else. Oke. Okay. Terus si laki-laki bilang, kamu yakin dia bakal suka? Nah, kira-kira sih laki-laki itu mengindikasikan apa sih? A, Johnny itu suka mainan. Bisa, tapi kan... Nah, tapi kan nggak mungkin. Kamu yakin suka? Aku tuh punya banyak deh. Punya banyak mainan. Aku pengen, katakanlah misal aku pengen membelikan si A mainan. Kamu yakin dia bakal suka? Kan mengindikasikan bahwa dia udah punya. Dia udah punya banyak. Yang B kan sama, Johnny already has too many toy trains. Johnny itu udah punya banyak. Yang C, yeah. Johnny said he wants a toy train. Nah, ini pembicaranya dua orang. Kok sampai bahas Johnny? Johnny itu iya yang diomongkan. Katakanlah, tapi kan Johnny itu kan gak ngomong kan di percakapan kan. Jadi gak mungkin yang C. Terus D, Johnny may prefer something else. Johnny itu mungkin suka sesuatu yang lain. Prefer itu lebih suka, jadi... Kamu yakin dia bakal suka? Bu, kasih yang lain deh. Nah, jadi indikasinya itu ke yang D. Johnny may prefer something else. Dia mungkin pengen hadiah yang lain. Oke. Si woman bilang, why is Barbara feeling so happy? Kenapa ya Barbara itu seneng banget? Terus si man bilang, she just started working in a real estate agency. Dia baru aja mulai bekerja di agensi. Terus si ada soal, what does the man say about Barbara? Apa sih yang dimaksud, apa sih yang dikatakan si laki-laki tentang Barbara? Nah. A, she always liked her work in real estate. Dia suka banget pekerjaannya. Yang B, she began a new job. Dia mulai pekerjaan baru. C, she just bought some real estate. Dia baru aja membeli real estate. Yang D, she bought a real estate agency. Dia udah membeli real estate. Nah, kalau secara makna, C sama D kan sama, intinya membeli. Padahal kan mereka nggak membahas tentang pembelian, kan? Nah, kata kuncinya di speaker kedua, started working, dia mulai bekerja. Nah, kira-kira kita cari jawaban yang sekiranya maknanya sama, tapi mungkin kalimatnya beda. Yang B. Yang B, Miss. Nah, start sama dengan begin. Nah, kadang kalau di dalam listening itu kan, kita juga harus fokus ke speaker kedua. Terus kita juga bisa cari makna yang sama, tapi kalimat beda. Atau ketiga, kita cari sinonim. Oh, start itu sama dengan begin. Mulai bekerja. Kan secara makna sama aja bahwa dia itu memulai pekerjaan yang baru, kan? Yang akan nggak dijelasin, dia itu suka pekerjaannya. Iya, dia memang bahagia, tapi kan bukan... bahagia tentang pekerjaannya ya, bahagia karena dia mulai dapat pekerjaan. Oke. Okay. Nah, di sini ada $2. Misal, how much will it cost to mail this package to New York? Berapa ya kira-kira marketing ini ke New York? Ternyata $2. Nah, di listening itu
nggak selalu tentang apa sih mereka ngomongin, apa sih misal apa sih yang disuruh si A ke B, atau misal apa sih yang dirasakan A ke B misal, tapi bisa juga ke WH question, what tadi, where, di mana, bisa ke who, siapa. Jadi pertanyaan kayak apa, di mana, kapan itu bisa muncul di listening. Nah, kita lihat berapa sih biaya marketing? Oh, ternyata $2. Tempat, where does this conversation take place? In a bus station, di stasiun bis. B, di kantor pos. Kan kadang kalau marketing itu biasanya kalau nggak di, misal di tempat paket, katakanlah di post office. C, airport, nggak mungkin. Travel agency juga nggak mungkin. Nah, jadi bisa juga jawabannya misal post office atau misal package agency, jadi kayak agensi pemaketan. Jadi yang benar kemungkinan yang connect dengan paketan itu adalah yang B. Nah, jadi model post office. Oke, jadi model short conversation itu seperti itu. Nah, kita akan ke long conversation. Kalau tadi short conversation itu intinya percakapannya cuman katakanlah A sama B, dua aja, dua percakapan. Si A katakanlah si A ngomong, B ngerespon, atau si A tanya, B jawab. Nah, kalau di long conversation, jumlah soal itu biasanya dia akan lebih sedikit. Kalau tadi di short conversation kan ada 30 kan, maka kalau di long itu sekitar 9-11. Nah, dan kalau long conversation itu percakapannya bisa jadi apa ya, bisa lebih panjang ya, jadi bisa 6-10 per tanyaan. Jadi katakanlah A, B, jadi seperti itu. Jadi bisa 6-12 tanya jawab ya, atau respon. Jadi terus model soalnya seperti apa? Kalau tadi short conversation cuma percakapan dua orang satu soal, tapi kalau long conversation misal satu percakapan yang isinya beberapa percakapan itu soalnya ada beberapa ya. Jadi AB, nanti baru pertanyaannya ada 3-5 pertanyaan. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, misal si Man bilang, I can't believe we have to read this entire book by Monday. Aduh, nggak percaya nih, yakin kita disuruh baca semua buku ini di hari Senin. Hari Senin itu harus sudah selesai baca. Terus si woman bilang, some teachers thinks you have nothing else to do besides prepare for their class. Nah, teachers ini bisa guru, bisa dosen. Nah, ini, teks ini itu biasanya ibarat kata kayak lagi ngerasani dosen ya, rasani guru. Ya, aku harus baca segini buku banyaknya, terus di hari Senin selesai misal. Terus si woman bilang, ya, some teachers think you have nothing else to do. Ya, dosen kan nggak mikir ya, dikiranya kita nggak ada kerjaan gitu ya, selain buat kuliah. Nah, terus si Man bilang, well, my boss thinks the same thing about my job, that it's the only thing I have to do. Ya, bosku loh, atau misalnya atasanku, bosku itu juga mikirnya sama, pikirannya tuh aku nggak ada kerjaan yang harus aku lakukan. Nah, jadi ini juga ngerasani bos, juga ngerasani dosen. Dia mengeluh ya, jawabnya mengeluh, tugasnya banyak banget. Terus si woman bilang, oh, I didn't know you were working. What do you do? Oh, ternyata kamu tuh kerja toh. What do you do? Kerjanya ngapain sih? Nah, terus si man bilang, I do bookkeeping work for a small company on Saturdays. Aku tuh harus ngerjain laporan nih di hari Sabtu, misal. This weekend ini, berarti kan kemungkinan ya Sabtu Minggu, I have to prepare the reports to give to the accountant on Monday. Ya, weekend-nya aja, aku tuh harus prepare laporan juga ke akuntan di hari Senin. Berarti kan Sabtu dia kerja, Minggu dia ngerjain laporan, Senin dikumpulin ke akuntan. Terus sih, bukan nyaranin, you'd better start reading soon. Baiknya kamu segera baca deh, bisa. Nanti soalnya mungkin ada 4 ya. What does the man imply about the assignment? Nah, laki-laki itu mikirnya apa sih tentang tugasnya misal? Oh, mungkin tugasnya banyak atau apa? Nanti di part ini ada pilihan jawaban ya.
Nah, di minggu depan kita akan bahas lebih lanjut. Nah, what does the man imply about some teachers? Kira-kira si laki-laki itu mikir gurunya kayak apa sih misal? Oh, ternyata misal guruku dosenku kejam nih, ternyata tugasnya banyak banget tuh misal. Terus yang tiga, what does the woman suggest the man do? Kira-kira si perempuan itu nyaranin apa sih? Oh, ternyata suruh baca segera. Terus yang terakhir, what does the man say about his work? Kira-kira apa sih yang laki-laki katakan tentang pekerjaannya? Oh, mungkin sibuk Sabtu itu harus ngerjain laporan, Minggu harus menyelesaikan laporan, Senin itu harus dikumpulkan. Nah, jadi model long conversation itu seperti ini. Jadi percakapannya itu bisa 6 sampai 12 pernyataan sama respon. Nah, terus untuk yang, nah, di part yang paling susah itu adalah listening atau monolog. Nah, monolog di sini gini, jumlah soal itu sama, 9 sampai 11 soal. Part C ini akan diisi 2 sampai 3. 3, saya bilang itu esai. Jadi kayak monolog itu kayak misal saya ngomong sendiri, atau setidaknya saya itu nerangin apa ya, saya mendeskripsikan apa, atau saya berbicara tentang apa sih, misalnya membahas tentang mata kuliah. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi kalau di monolog itu nggak ada respon, jadi saya ngomong sendiri. Nah, beda kalau yang tadi short sama long, kan ada A, ada B. Kalau di monolog itu berarti ya pembicara tunggal. Nah, oke, modelnya misal seperti ini, ada skrip ya. Jadi misal si speaker itu berbicara sekitar 2-3 skrip. Nah, habis itu ada soal nih beberapa. Misal soalnya itu bisa 3-5 atau lebih ya, tergantung teksnya. Misal kalau satu soal itu, satu teks itu bisa 3-4 soal. Nah, misal ini membahas tentang apa? Nah, nanti pertanyaannya biasanya tentang apa sih yang didiskusikan? Kira-kira si pembicara itu lagi bahas apa sih misal? Kira-kira si pembicara itu harus ngelakuin apa sih? Nah, biasanya seputar tentang yang diomongkan. Biasanya part ini yang paling susah. Oke. Terus kalau di reading itu soalnya 50, waktunya 55 menit. Berarti satu soal tidak ada 1 menit. Nah, ini sama kayak kalian reading biasa ya. Jadi teksnya panjang, misal 1 sampai 3. 3 teks, nanti ada soal, beberapa soal. Oke, jadi misal soalnya seperti ini. Terus jenis teks di reading itu biasanya lebih ke ilmiah ya, jadi keilmuan. Nah, jadi misal ada soal seperti ini, nanti pertanyaannya itu banyak ya. Itu pokoknya apa ya? Sinonim kata ini apa ya? Misal, atau misal kesimpulannya tentang teks tersebut apa ya? Siapa sih yang terlibat? Jadi lebih ke behind question, apa, di mana, kapan. Terus kita ke structure sama writing expression atau disebut writing. Nah, kalau writingnya TOEFL itu kita nggak akan disuruh ngarang. Jadi enak. Kita itu cuman cari jawaban yang benar sama yang salah. Nah, soalnya itu 40 soal, waktu pengerjaannya 25 menit. Nah, structure, karena structure itu biasanya lebih apa ya? Ke grammar banget ya. Kira-kira tata bahasa yang baku atau grammar itu seperti apa. Nah, structure itu biasanya 15 pertanyaan. Jadi, model soalnya kayak gini. ABC juga sama. Kalau di structure, kita cari jawaban yang benar ya. Oh, kira-kira kalimat ini nggak ada kata kerja. Oh, kalimat ini nggak ada subjek misal. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi, grammar banget. Nah, terus kalau di written, soalnya ada 25 soal, jadi structure tadi grammar itu 15, kalau di sini adalah written expression itu 25 soal. Model soalnya kayak gini. Iya, dia ABC, tapi kalau structure cari jawaban yang benar, maka kalau di written expression cari jawaban yang salah. Jadi misal kata yang salah itu kata yang mana sih?
Jadi modelnya seperti itu, agak terbalik ya. Structure cari jawaban benar, kalau di written expression cari jawaban yang salah. Nah, oke. Okay. Terus penghitungan skor TOEFL. Penghitungannya seperti ini. Oke. Okay. Nah, di sini ini yang model PBT. Oke, okay. Di sini kan kalian lihat di sini. Nah, kalau di TOEFL itu jangan mengosongi jawaban, diisi aja, dilingkari aja mana atau diklik aja jawaban ya. Di sini enggak ada pengurangan nilai. Nah, jadi modelnya itu enggak, oh kalau benar 50 dapat skor 50, enggak ya. Tapi dia punya standar acuan dan ini sudah terskala nasional ya. Jadi kalau listening itu kan jawaban soalnya kan 50 soal kan. Berarti kalau jawabanmu benar semua kamu dapat skor 68. Reading pun sama. Nah, ini maksimalnya 67. Ini kenapa beda sih Miss? Ini 68 ini 67 ini sudah paten ya, enggak bisa diganggu gugat karena ini sudah terstandar TOEFL nasional sama internasional. Nah, terus kalau di structure tadi kan soalnya 40 ya, berarti maka kalau kalian misal di sesi yang ketiga tadi kalian benar semua, kalian dapat skor 68. Nah, nanti kan modelnya seperti ini ya, jawaban benar nilai konversinya berapa. Maka hasilnya adalah tambahkan semua nilai konversi, habis itu dibagi 3 dikali 10, maka nanti sudah keluar nilai TOEFL kalian. Nah, kalau di kampus itu maksim apa ya? Minimal skor TOEFL itu 460 atau 450 ya. Jadi kalau bisa dapetin di atas 450 berarti udah bagus. Nah, seperti itu. Kalau yang skala bagus 600-an ya, tapi kalau misal untuk kalian yang memang bukan anak-anak bahasa Inggris, kalau kalian udah dapat 450 udah lumayan lah ya. Nah, seperti itu. Ini secara umum. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah pusing, ini baru pembukaan TOEFL udah pusing. Oke, jadi kita akan bertahap ya. Pusing, Miss. Oke, kita akan bertahap. Jadi, kalau saya di kelas-kelas sebelumnya gini. Kan karena tesnya kan lama kan, 2 jam setengah sampai 3 jam. Kalau kita tes online segitu kan nggak mungkin ya. Saya juga mikir ke kuota kalian kan. Ya. Yeah. Nah, kalau saya tuh nawarinya gini. Aja udah kayak nonton. Nah, kalau masa UTS kita juga tes TOEFL 3 skill, UAS 3 skill kan nanti munak ya. Jadi kalau saya tuh gini, biasanya untuk UTS kita cuma akan tes listening sama reading. Nanti pas UAS kita akan tesnya structure. Jadi nilai akan saya gabungkan. Itu lebih enak. Jadi tapi saya manut apakah kita listening dulu reading baru structure atau seperti apa. Cuman kalau UTS listening sama reading. Kita tes dulu, misal katakanlah kan kalau tadi listening kan 40 menit. Kalau reading tadi berapa? 55 ya, berarti sekitar 1 jam setengah lah ya. 90 sampai 100 menit. Nah, jadi kita ujian itu dulu. Habis itu nanti pas UAS kita akan ke structure karena structure itu susah banget. Kita harus kembali ke materi grammar dasar. Jadi setelah UAS, setelah UTS kita baru akan bahas tentang structure. Pelajaran dasar lagi. Dan itu akan lebih susah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Insya Allah kita kelar jam 9 ya. Baik, please. Oke, untuk silakan bertanya ya. Jadi kalian bisa raise hand atau pakai chat box. Oke, sekedar tambahan ya. Kalau misal kalian pengen tes TOEFL ya, kan kalau di AAS di kampus kita itu namanya nanti TOEFL prediction atau TOEFL preparation. Nah,
kalau misal kalian pengen tes TOEFL beneran, kalian ada nanti lembaga saya akan kasih tahu ya. Nah, ada kalau di Solo Raya itu ada lembaga atau bimbel yang mengadakan TOEFL prediction. Jadi TOEFL prediction itu seperti kayak prediksi TOEFL, tapi sebenarnya memang tes TOEFL itu ada tes TOEFL yang real beneran, yang dia memang lembaganya sudah tersertifikasi secara nasional, udah legal dan itu bisa berlaku di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, kalau di Solo untuk TOEFL kalian bisa ikut TOEFL test prediction ya. Prediction. Kalau di Solo, ini yang saya anjurkan ketika misal kalian iseng ya. Karena kan kalau kita otomatis kan kita cuma untuk, oh ternyata tes TOEFL itu tesnya kayak gini ya. Jadi saya cuma membantu bahwa, oh secara umum soalnya kayak gini. Tapi kalau misal kalian pengen ikut yang ikut di bimbel lain, saya sarankan untuk empat ini. Empat ini kayaknya membuka untuk TOEFL prediction. DILIA, LT, IALC, sama English First. Ini ada TOEFL prediction. Kalau kalian iseng, kalian bisa tanya di adminnya ya. Kalau kalian pengen ikut. Untuk biaya, sekitar segini. Ini tes doang ya. Kalau kalian, kan sebenarnya TOEFL itu kan ada, apa ya, kursus ya, jadi kayak kita itu ada kursusnya, jadi kayak kita untuk kayak les, sebenarnya ada lesnya. Kalau yang di bimbel ini kalian bisa ikut lesnya dulu, baru tes atau tesnya langsung. Nah kalau biasanya untuk biaya kursus itu segini. Segitu. Itu untuk durasi 1-6 bulan, tergantung kalian seintensif apa. Tapi biasanya normal 3 bulan. Nah, lumayan, iya TOEFL itu lumayan sih. Cuma kalau kalian tesnya aja, kalian misal kepengen ya. Tahu saya di bimbel ini, waktunya kita nggak bisa asal loh. Saya daftar, saya langsung ujian, nggak mudah kayak gitu ya. Jadi, misal kita daftar nih sekarang, kita bisa ujian di bulan apa. Jadi biasanya tesnya serentak ya. Jadi mereka biasanya membuka stand berapa kali misal. Jadi enggak bisa aku daftar langsung ujian enggak bisa ya. Jadi enggak segampang itu karena mereka juga butuh masa kan. Jadi misal September kalian ujiannya Oktober. Jadi biasanya satu bulan itu ada di bulan-bulan tertentu ada TOEFL prediction. Nah, kalau dari empat ini yang agak mahalan yang IALC dia bisa 1 koma. Itu yang agak mahal ya. Kalau yang bawah-bawahnya ini saya pikir masih normal ya. Agak harganya agak di bawah lah ya. Jadi kalau yang IELTS itu agak mahalan. Terus kalau untuk TOEFL yang real ya. Di Solo Raya itu ada di UNS dan UMS. TOEFL yang real, jadi dia nggak mendekati prediction, tapi dia beneran tes TOEFL yang real. Biayanya dia bisa 2 kali lipat. Terakhir berapa ya, sebentar. Sekitar segitu. Saya kurang tahu, karena harga itu kan fluktuatif ya, berubah-ubah ya. Jadi biasanya sekitar segitu 550-650. Biasanya agak mahalan yang UMS. Cuman beda-beda sih tergantung waktu. Cuman kalau pandemi seperti ini berarti nanti tesnya online biasanya. Oke. Terus sama halnya yang kenapa sih kalau yang di Solo Raya itu
di Solo Raya itu kok cuma UNS sama UMS. Nah, UNS sama UMS itu dia punya lembaga bahasa sendiri. Jadi dia punya gedung sendiri. Jadi kita bisa tes di situ. Biasanya kalau UNS sama UMS, kalau kalian punya rekan di kampus itu kan biasanya di akhir semester atau semester berapa kan ada tes untuk mahasiswanya kan. Nah, UNS atau UMS. Nah, biasanya mereka akan dialihkan ke kampusnya sendiri. Nggak mungkin lah langsung kamu ke bimbel ini, nggak mungkin. Jadi mereka mewadahi kampusnya sendiri. Karena kita itu kan nggak ada kampus ya, nggak ada lembaga khusus ya, berarti ya kita cuma bisa prediction yang lokal. Oke, okay. Kalau di kampus ada biaya tambahan, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Tapi kalau kalian misal pengen hambur-hamburin uang, kalian ikutlah ya, yang TOEFL prediction atau TOEFL yang real. Nah, kita insya Allah enggak ada tambahan ya. Jadi saya cuma membantu, oh tesnya itu soalnya kayak apa ya. Tapi kalau tes TOEFL yang sebenarnya ya soalnya ya kayak-kayak tadi. Lebih sulit lagi malah. Terus gini, tambahan. Misal saya ikut TOEFL ya, entah itu prediction atau TOEFL yang real. Nah, kalau misal saya dapat skornya cuma dapat 400 misal. Kok saya kok apa ya, enggak puas ya, masa cuma segini misal. Saya pengin remedi katakanlah ya. Nah, berarti ya bayar lagi dan itu di harga yang sama. Misal aduh saya ikut TOEFL test prediction 300.000. Saya kok nilainya enggak memuaskan ya, saya udah dapat sertifikat. Berarti kayak kalian nggak bisa ngulang untuk memperbaiki nilai, tapi ya kalian ikut lagi, bayar lagi, nanti dapat sertifikat lagi. Nah, sama hanya kayak yang UNS sama UMS. Jadi ya kalau nilainya jelek ya kalian bayar lagi. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi UNS, UMS itu nggak ada preparation ya, nggak ada kursus. Jadi kalian daftar langsung ujian. Dan ujiannya juga waktunya tertentu. Oke. Terus, nah sertifikat. Masa berlaku itu sekitar 1 tahun umumnya ya. Nah, jadi ya kalau kalian tesnya Oktober, maka berlaku sertifikatnya ya sampai Oktober tahun depan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau yang TOEFL real itu biasanya 2 tahun, jadi agak lebih lama. Nah, jadi dan untuk dan untuk tes TOEFL itu gini, kita ujian, kita daftar nih, ujiannya kan kita ditentukan misal bulan apa. Apakah nanti sertifikat akan langsung keluar setelah tes? Otomatis enggak, kita harus nunggu sekitar 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung ya. Jadi dia baru cair. Jadi biasanya untuk TOEFL itu nggak bisa mendadak ya, saya bilang nggak bisa mendadak. Jadi saya butuh segera nih, misal katakanlah ini hari Jumat, saya butuh hari Senin misal, saya daftar ke ini ujian langsung dapat sertifikat nggak? Jadi TOEFL itu agak lama. Jadi kalian bisa ikut mempersiapkan dari berapa bulan sebelumnya. Kalian cari info, kira-kira karena untuk sertifikat dia nggak akan keluar langsung ya, jadi butuh waktu. Jadi buat jaga-jaga aja, sekiranya saya semester 5, 6 bulan lagi saya lulus, saya bisa nih ikut TOEFL prediction atau TOEFL yang real. Nanti kan sertifikatnya masih berlaku kan agak lama ya, jadi kalau kalian misal mau melamar pekerjaan atau kuliah lagi itu bisa kepake. Dan waktu kalau yang sudah kadaluarsa berarti memang nggak valid ya, jadi masa berlaku misal September 2021, kalian buat melamar pekerjaan di Oktober 2021, berarti memang udah nggak valid. Oke, mungkin ada pertanyaan? Udah pusing mikir biaya? Mikir tes? Oke, mikir biaya, belum lagi kursus ya. Nah, jadi intinya gini, untuk pertemuan kita, saya cuma membantu, seputar soalnya kayak gini ya. Jadi selebihnya memang semua akan kembali ke kalian. TOEFL itu banyak latihan sih. Jadi saya cuma, biar nggak kaget, soalnya kayak gini ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian nanti bisa searching-searching lah, kira-kira TOEFL
buka apa aja biasanya untuk yang Lia itu dia sering banget setahun tuh bisa 2 sampai 4 kali. Cuma kurang tahu ya untuk situasi pandemi kayak gini ya biasanya tes akan online. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita closing? Oke, untuk e-book atau buku panduan TOEFL, insya Allah saya akan share di e-learning ya. Jadi, buku apa sih yang biasanya jadi apa ya dasar untuk TOEFL ya. Nanti insya Allah saya akan share. Terus minggu depan kita akan, dua minggu lagi kita akan langsung ke listening section. Nah, kita akan langsung, misal ada audio, kita akan coba jawab, kita akan analisis yang diomongin apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita kita akan tutup di jam 9 pas ya, jadi 5 menit lagi. Oh, tanya nih, Miss. Oke. Kalau misalnya itu skripsi itu apakah ada syarat ketika nanti mungkin harus menyertakan sertifikat TOEFL kayak gitu atau enggak? Setahu saya dari yang wisuda tahun kemarin ya, wisuda tahun kemarin itu memang ada syarat untuk sertifikat TOEFL. Malah yang sebelumnya itu sertifikatnya 2, sertifikat TOEFL sama conversation. Nah, jadi ibarat kata gini ya, semua akan tetap saya kasih ya. Jadi nanti pas akhir semester, pas KRS, nanti insya Allah saya akan kasih bentuk apa ya, e-certificate ya. Jadi kita enggak, saya enggak akan nyetak sertifikat bentuk kertas, tapi modelnya adalah e-certificate. Nanti mungkin bentuknya PDF akan saya WA-kan atau kirimkan ke, enak ke perwakilan ketua aja ya. Jadi misalkan kalau ketuanya pajak siapa, jadi saya lebih enak. Jadi pajak sendiri nanti sudah saya buatkan semua. Nah, jadi lebih, kayak gitu aja ya. Jadi nggak usah kertas. Kalau kertas kan nanti harus ke kampus kayak gitu ya. Jadi mending kita modelnya e-certificate. Jadi kalian bisa cetak kapanpun. Kalau yang tahun kemarin ada TOEFL sama conversation. Tapi nanti tenang, insya Allah saya bantu untuk memenuhi target ya. Meskipun nilainya nggak nyampe segitu ya. Yang penting kita belajar ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, udah pusing? Udah. Hai. Pusing. Amek. Lumayan. Berkunang-kunang. Aji ngapain Aji? Oke, di last session nanti kita ada screen capture ya. Jadi silakan videonya yang belum kebuka. Nanti kita bisa buka, kita akan screenshot ya. Oke, lumayan buat update status ya. Habis kuliah nih ya. Habis kuliah online nih. Tak pause sih, pause dulu. Oh gitu. Kalian bisa screenshot sendirian ya. Kalian, nah oke, jadi kalian bisa screenshot sendirian. Oke, di sini ada 2 layar. Sudah di screenshot, Miss. Oke, saya belum ya dari layar saya ya. Intinya kalian standby depan kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar, layar kedua. Ayo di foto KTP. Oke, 1, 2, 3. Pada tadan semua. Oh iya, gak apa-apa ya. Kelihatan pada tegang semua, Miss. Oh gitu ya, oke. Sebelumnya kan udah pernah zoom kan sama dosen-dosen lain kan?
Oh, untuk KTP. Oke, thank you very much ya for your attention. Kita akan ketemu di 2 minggu lagi. Kita langsung eksekusi tentang listening. Jadi ada apa, kalian nanti bisa WA saya ya. Jadi misal ada tanya tentang apa, tentang TOEFL atau apa, perkuliahan ya. Insya Allah siang atau sore saya udah pasti share di ID-nya ya. Jadi nggak mungkin mendadak ya. Oke, okay, thank you very much for your attention. Intinya keep healthy, stay positive, selalu jaga kesehatan ya, jaga diri baik-baik. Mungkin ada yang kalian sendiri nggak ada yang jagain ya, berarti jaga diri sendiri aja ya. Aku orang mungkin ya. Ya semoga selalu sehat, jadi bisa kuliah, bisa kerja ya. Didikan sama pekerjaan juga lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.